kanan jauh saya. Beliau adalah peneliti IPI, S1 di IAIN Islam Kalijaga, UIN Islam Kalijaga, kemudian mengambil Culture Studies di Sanawat Tanwa dan International Peace Studies di University of Costa Rica. University for Peace di Costa Rica. Silakan Mas Wahyudi. Terima kasih Mas Putut. Yang dijelaskan oleh Mas Haidar sebenarnya sudah lengkap ya, dan saya juga sudah membuat catatan. Jadi ketika Mas Haidar menjelaskan, saya membaca catatan saya, berarti wah ini sudah dijelaskan semua sama Mas Haidar. Apalagi Mas Haidar juga tadi menjelaskan dengan sangat runtut bagaimana alur buku ini. Tapi kalau ingin membaca buku ini, khususnya yang sedang menulis kumpulan tulisan, kita bisa belajar dari buku ini bagaimana membuat kumpulan tulisan menjadi seolah-olah menjadi buku. Nah, bagi saya buku ini menjadi sangat menarik karena dari kumpulan tulisan kemudian dirangkai menjadi satu buku yang sangat solid dikatakan sebagai sebuah buku seperti itu. Karena tadi Mas Haida sudah menjelaskan bagaimana isi buku ini, tapi saya coba mulai merefresh kembali bagaimana relasi Islam dengan negara pada konteks Orde Baru dan juga pada pasca Orde Baru. Nah, kemudian saya mencoba untuk menempatkan bagaimana kita menempatkan buku ini dalam konteks Islam yang marak sebagaimana kita lihat di ruang publik saat ini. Setidaknya mungkin nanti Pak Taufik Abdullah bisa mengkoreksi pendapat saya. Setidaknya saya melihat ketika saya melakukan riset tragedi Tanjung Priok, peristiwa 65, Talang Sari, dan juga kerusuhan di Trisakti dan lain sebagainya, saya melihat ada tiga relasi pada era Orde Baru, bagaimana relasi antara negara dan Islam. Yang pertama kita bisa lihat pada tahun 1965 sampai kecenderungan 79-an akhir, bagaimana Orde Baru melihat Islam sebagai teman. Bisa kita lihat pada tahun 65 terjadi pembantaian massal orang-orang yang PKI dengan jubah PKI ketika itu. Nah, bagaimana kemudian Orde Baru membutuhkan amunisi murah untuk melakukan pembantaian massal. Nah, disinilah kelompok-kelompok agama terlibat dalam misi Orde Baru menghabiskan elemen-elemen apa yang disebut dengan PKI dan kiri seperti itu. Nah, tahun biar bagaimanapun ketika Orde Baru naik, ancaman selain ancaman kiri, ancaman kanan juga menjadi keresahan dalam negara Orde Baru. Nah, di sini kemudian Orde Baru melihat Islam ini juga sebagai sebuah persoalan. Kita lihat pada tahun 1980-an sampai jelang awal 90-an kita bisa melihat ada dua pembantaian besar sebagai representasi masyarakat muslim. Pada tahun 84 ada pembantaian Tanjung Priok, sekitar 200 sampai 300 orang meninggal. Nah, pada tahun 89 kita bisa lihat di Lampung ada tragedi Talang Sari. Bagaimana satu desa kemudian dibakar hidup-hidup seperti itu. Nah, awal 90-an bagaimana kroni rezim Soeharto yang awalnya sangat pembangunan, terus kroni-kroninya kemudian mulai mendekat. Nah, kue-kue pembangunan itu lebih banyak pada keluarganya dan kroninya. Dan kemudian pada sini, militer kemudian terpecah seperti itu. Nah, Orde Baru membutuhkan backingan politik dalam hal ini Islam. Pada awal 90-an, kita bisa melihat simbol-simbol Islam begitu tumbuh. Dan juga penerbit-penerbit Islam dan juga ketika itu kalau tidak salah Mizan juga tumbuh di sini pada era 90-an. Soeharto kemudian menambahkan namanya jadi Muhammad Soeharto dan kemudian anaknya tutup menggunakan jilbab dan kemudian mereka pergi haji seperti itu. Nah, disinilah kemudian Islam kemudian menjadi teman pada era Orde Baru. 98 kemudian Orde Baru runtuh. Nah, ketika Orde Baru runtuh kita mengalami transisi demokrasi. Nah, transisi demokrasi inilah yang kemudian menciptakan kekosongan kekuasaan. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan, ideologi-ideologi apapun itu, Islam khususnya yang dulu direfleksi oleh Orde Baru kemudian tumbuh kembali seperti ini. Nah,
Dalam forum publik kita bisa melihat bagaimana Islam ketika itu yang direfleksi kemudian memunculkan ide-ide syariat Islam di beberapa daerah. Dan kemudian kita bisa melihat terjadi gelombang tanpa kita sadari lewat televisi, radio, dan juga film, kemudian proses Islamisasi semacam ini. Nah, di tengah media sosial semacam ini, kita bisa melihat bagaimana algoritma Google, algoritma Facebook dalam melihat kecenderungan orang pada pilihannya dan kecenderungan Islam seperti apa yang dibayangkan. Misalnya gini, kalau kita cenderung klik ke Google, kita bisa melihat suka terhadap kiai tertentu. Pencarian Google kita itu secara algoritma akan terus melihat dan memberikan informasi terkait dengan hal itu. Begitu juga dengan Facebook. Ketika kita mendukung pada salah satu tokoh tertentu dan kita menulis status Facebook seperti itu, ada grouping tertentu yang akan membawa berita terkait dengan isu yang kita inginkan seperti itu. Nah, di tengah kontak-kontakan wajah publik, di tengah media sosial seperti ini dan adanya hoax seperti ini, kemudian ini dimanfaatkan oleh momentum politik. Kita bisa lihat pilkada Jakarta kemarin, bagaimana isu agama, fitnah dan lain sebagainya kemudian menguat dan menjeruak seperti itu. Pada akhirnya, ketika non-muslim sebagai orang kafir, dukung ini dianggap sebagai syiah dan komunis dan lain sebagainya. Kepala saya kemudian, ada gak sih buku yang mencoba untuk mencoba menerjemahkan dan melihat persoalan ini dalam hal ini dalam konteks Islam seperti itu. Nah, ketika saya membaca buku ini menjadi semacam resah. Gimana cara kita beragama? Setelah kita melihat kontra-kontra di media sosial, saling mengkafirkan dan kemudian memfitnah, dituduh dan kemudian melakukan aksi demonstrasi, sebenarnya kita perlu melihat wajah Islam seperti apa sih yang kita bayangkan. Nah, bagi saya dengan sangat cermat Mas Hajar Bagi dalam buku ini menjelaskan secara padat dan juga proporsional melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusi yang kita berikan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dalam tiga bab pertama buku ini bagaimana Mas Hajar melihat ada tiga persoalan sebenarnya yang dihadapi secara besar, yaitu pada level internasional terjadinya geopolitik yang kemudian berimbas pada kita. Yang kedua, pada level penafsiran agama, dilihat dengan kemunculan radikalisme dan kemudian isu takfirisme. Nah, terkait dengan takfirisme, kalau ibu-ibu baca dalam buku itu, kita bisa melihat bagaimana akar-akar takfirisme itu muncul dalam tradisi pasca Nabi. Bagi saya, buku ini menjadi penjelas kenapa sih orang kemudian mengkafirkan. Ini ada problem apa seperti itu. Ternyata ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi ini punya akar sejarah yang panjang di dalam Islam. Dan dengan cukup baik dalam buku ini, Mas Hajar menjelaskan hal tersebut. Dan yang ketiga, meskipun referensi yang digunakan oleh Mas Hajar lama dalam ini tentang McLuhan, tentang bagaimana globalisasi, global village itu, tapi paling tidak dalam buku ini dia menyebutkan betapa teknologi informasi memainkan peran yang penting dalam mengubah wajah seseorang. Dan kita lihat di media sosial, ruang publik kita mengkafirkan orang, bagaimana memfitnah orang, dan kemudian menggunakan kata-kata binatang itu jauh lebih mudah seperti itu. Nah, di tengah penafsiran wajah Islam dominan yang tunggal dan yang menuju konservasi seperti ini, lalu tawaran Islam seperti apa yang bisa kita lihat ke depan seperti itu. Nah, beberapa tulisannya ke depan Mas Hajar bisa kita lihat, dia mencoba untuk melihat Islam sebagai teks yang terbuka. Dia melihat bagaimana dalam tradisi Islam proses tiga nalar yang disebutkan bayani daripada tekstual, ruhani daripada akal, irfani juga dilihat dalam sini dalam hal tersebut. Terus bagaimana Mas Hajar dalam buku ini juga melihat bagaimana konteks sejarah relasi Islam dan Muslim ketika itu, dan bagaimana kontribusi peradaban itu bisa dibangun.
Dan dia juga melihat bagaimana negosiasi Islam dan budaya lokal. Dan yang terakhir, dalam buku ini Mas Haidar menceritakan ada satu hal yang harus kita lihat dalam hal ini dan tidak pernah kita bayangkan, yang disebut dengan Islam cinta. Nah, di sini Mas Haidar kemudian menjelaskan tradisi tasawuf di dalam Islam. Padahal kita tahu sendiri banyak sekali tradisi-tradisi tarikah saat ini sudah mulai dikafirkan dan bahkan dianggap keluar dari Islam. Misalnya konteks yang terjadi di Sukabumi, ketika saya riset sama teman saya satu tim di Lipi, misalnya bagaimana tarikah Idrisiyah itu dianggap kafir juga misalnya oleh munculnya kelompok-kelompok Islam yang baru seperti ini. Nah, dengan Mas Putut, dengan adanya roadshow semacam ini, bagi saya penting buku ini untuk dibaca oleh bukan hanya kalangan Islam, tapi semuanya, untuk melihat akar-akar persoalan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, bagi saya ada dua ya. Bagaimana? Tiga yang mesti dilihat. Bagaimana isu radikalisme itu muncul? Kedua, isu takfirisme yang sekarang sedang marak. Terus yang ketiga, bagaimana wajah Islam sesungguhnya? Nah, buku ini menceritakan itu semua. Makanya saya ngobrol sama rekan saya di Pusat Penelitian Masyarakat Budaya. Buku ini bisa memprediksi dengan tepat persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini seperti ini. Atau memang jangan-jangan dalam buku ini Mas Haidar sedang membaca ini persoalannya lagi mana, nah ketika itu baru ditulis. Tapi kan enggak, ini buku kumpulan tulisan dan sedang berjalan. Dan ada satu prediksi tertentu yang coba dilihat. Dan ternyata kita bisa menemukan oase Islam seperti apa. Yang kita bisa lakukan, kita baca, kita lihat dalam konteks Islam ke Indonesia saat ini. Terima kasih Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah peneliti pada Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan P2KK ini yang berkat kerjasama yang baik dengan Riza terselenggara diskusi siang ini. Tadi sama akan sampai sedikit sebentar. Jadi ketika bicara mengenai kumpulan tulisan, di belakang kita ngobrol sebentar. Saya bilang ya karena Mas Yudi ini memang dari dulu ahli dalam membuat kumpulan tulisan jadi buku yang bagus, gitu ya. Contoh yang paling awal adalah tentu saja yang kita diskusikan tadi, ngobrolkan tadi, karena saya juga sebagian terlibat itu tulisan Cak Nur, buku Cak Nur, buku Mas Dawa dan sebagainya itu ya dalam konteks bisa dalam imajin kita sebut sebagai seri cerita muslim sebagian besar kumpulan tulisan, tetapi masih dapat menceritakan ketika mengumpulkan tulisan Cak Nur ya di bawah Agus di Santoso, terus Lennon baru mengenal sebagai Jepun datang, masih kita juga. Jadi masih ketikan panjang, keluar ada komputer, yang dikerjakan adalah cut and paste. Cut dalam arti menggunting, kemudian dilem lagi, taruh diatur sebabnya supaya rapi, runtut, berdasarkan tema dan sebagainya, sehingga menjadi buku yang solid. Dan kemudian dijuduli Islam, kemodernan, dan keindonesiaan yang ternyata yang menjadi core dari pemikiran Cak Nur. Nah, memang itu banyak ya. Makanya kalau buku sekarang menjadi lebih diulang sana sini jadi bagus ya. Memang itu beliau memang editor utama yang bisa lah gitu ya. Kemudian yang terakhir Mas Yudi menyebutkan puncak dari penjelasan mungkin semacam itu adalah Islam cinta. Nah, Mas Yudi juga membuat sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan Islam Cinta. Jadi sudah ada festival Islam Cinta di beberapa tempat dan sebagainya yang akan terus kita kerjakan. Memang agak sedikit istilah mungkin kok Islam Cinta kok agak gimana gitu ya, tapi memang mungkin karena gimana itu jadi lebih cepat populer. Nah, karena waktu launchingnya pun dideklarasikan pun didukung oleh puluhan intelektual cendekiawan muslim Indonesia.